Marsanda atau lebih dikenal mantan pacar Baim Wong permalukan mentah-mentah Baim Wong setelah mengemis minta rujuk ke Paula Verhoeven. Selain itu di tengah proses cerainya dengan Baim Wong, Paula Verhoeven terus melanjutkan hidupnya dengan berbagai kesibukan. Selain bekerja, dia juga kerap jalan-jalan bareng sahabat. Tia Aristia merupakan salah satu yang kerap jalan bareng Paula Verhoeven. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga mengajak anak masing-masing. Seperti belum lama ini, Tia Aristia merekam momen seru saat jalan bareng Paula. Video tersebut kemudian diunggah di Instagram. Dari video yang dibadikan, perbedaan postur tubuh Paula dan Tia terlihat mencolok. Hal ini juga disadari oleh Tia. Sambil bercanda, gara-gara perbedaan tinggi mereka yang amat jauh, Tia mengaku pegal-pegal usai jalan bareng Paula. Ini karena dia terus mendongak ketika berbicara dengan Paula, pulang-pulang langsung panggil tukang pijat buat leher, tulis Tia di keterangan video, dikutip Selasa, 19 November 2024. Ada yang tahu tinggi aku sama Paula underscore Verhoeven berapa? Sambungnya. Unggahan Tia ini langsung direspons warganet. Tak terkecuali Paula Verhoeven yang juga merasa kasihan dengannya. Hahaha ternyata pegel juga ya Tia jadi lol. Melihat ini jadi kasihan, tulis Paula. Tak hanya Paula, sederet artis lainnya juga ikut berkomentar. Hahaha ini lucu banget, eh tulis Irfan Hakim. Semacam hobbit dan dumbledore ya. isambung warganet lain. Ibu kos tingginya 158 cm sedangkan mama PAU 183 cm. Insya Allah dua-duanya mama soleha yang baik hati, sehat selalu dan selalu dalam lindungannya. Amin, eh komentar yang lain. Seperti diketahui, Paula Verhoeven memiliki tinggi badan 183 cm. Dengan tubuhnya yang tinggi, Jangan heran kalau Paula geluti profesi model. Dalam konser Bali Bahagia Mulia Pas di lapangan Puputan Renon Denpasar pada Selasa 19 November 2024 malam, juga dihadiri para influencer atau artis nasional. Mereka adalah Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Paula Verhoeven, Ria Ricis, Tasha Revina, Marshall Widianto, dan Selin Evangelista. Semua influencer ini menjadi semacam kejutan bagi penonton konser Bali Bahagia Mulia Pas. Dalam kesempatan ini